Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani Malaysia Memilih. Malam ini kita memilih negeri Pulau Pinang, di mana pada 2008 parlimen yang ditandingi oleh semua parti yang bertanding sekitar 13 kawasan dan sekitar 40 kawasan Dewan Undangan Negeri, dan Pakatan Rakyat memiliki atau memenangi 29 DUN di peringkat Dewan Undangan Negeri dan 11 kursi parlimen, manakala Barisan Nasional memenangi 11 Dewan Undangan Negeri dan juga 2 kawasan parlimen. Jadi pada PRU yang ke-13 ini begitu menarik untuk kita saksikan, kerana beberapa isu yang menjadi ataupun isu utama yang boleh kita bincangkan dan beberapa kawasan yang boleh kita berikan tumpuan, misalnya Tasik Glugor, Pematang Pau ataupun Balik Pulau dan juga Nibong Tebal misalnya di bahagian seberang. Jadi bersama saya pada malam ini untuk kita bincangkan isu dan juga kursi tumpuan Pulau Pinang, Profesor Mahathir Dr. Siva Murugan Pandil. Prof. Yeah. Dari Pulau Pinang ke dari mana ni? Analisis politik dan sains Malaysia. Mungkin Prof melihat Pulau Pinang, saya rasa begitu dekat walaupun orang Tanjung Malim kan. Yeah. Tetapi berada bekerja cari makan di Pulau Pinang, berada di USM, pastinya isu-isu ataupun kawasan Pulau Pinang tidak asing bagi Prof. Tetapi untuk pada Pilihan Raya Umum ke-13, Pulau Pinang menjadi sekali lagi menjadi tumpuan. Tetapi ada sebahagian analisis politik menganggap bahawa Pulau Pinang agak tebal untuk dijadikan sebagai satu kata pun bahan kajian untuk bagaimana peralihan ataupun ayunan baru sama ada di sebelah sana ataupun di sebelah sini, kerana yeah. Melihat pada keputusan yang kita nyatakan pada awal tadi 2008 begitu kukuh sekali Pakatan Rakyat, tetapi adakah kali ini kita akan lihat satu peralihan ataupun suasananya berbeza ataupun status quo? Ya, yeah, kalau kita perhatikan Pulau Pinang ialah sudah dianggap unik dengan sendirinya, merupakan salah sebuah negeri yang jatuh ke tangan Barisan Pembangkang, termasuk dengan Kedah, Perak ketika itu, Selangor dan juga Kelantan. Jadi keputusan yang kita lihat pada tahun 2008 itu menggambarkan seolah-olah wujud satu tolakan yang besar ke atas Barisan Nasional sehingga gagal untuk pertahankan kursi-kursi yang dimenangi. Malahan kalau kita lihat yang dimenangi 11 kursi itu merupakan kursi yang telah dimenangi oleh hanya Parti UMNO, berbanding dengan parti-parti lain yang tewas ke semua kursi. Dan bagi Barisan Pembangkang, kita melihat bagaimana DAP menguasai hampir 19 kursi, satu PAS dan 9 kursi oleh PKR. Jadi keputusan yang kita lihat pada tahun 2008 itu dipengaruhi iklim dan suasana ketika itu. Dan hari ini kita lihat dengan peratusan penambahan pengundi, hampir 51.37% adalah pengundi wanita, selebihnya lelaki, dan peratusan yang paling tinggi di seluruh Malaysia pengundi wanitanya adalah di Pulau Pinang. Dan kalau kita perhatikan juga, landscape-nya juga sudah berubah. Dan saya percaya kali ini yang menambahkan lagi kehangatan suasana di Pulau Pinang adalah bagaimana wujudnya pelbagai penjuru pertemuan. Kalau di peringkat Dewan Undangan Negeri, kita lihat pertemuan itu hampir di 11 kursi, 3 penjuru, 4 penjuru di 2 kursi, 5 penjuru, 1 kursi, 6 penjuru, 1 kursi. Bagi parlimen, kita lihat 3 penjuru, 4 kursi dan 4 parlimen, 4 penjuru, 1 kursi. Jadi kewujudan pelbagai penjuru itu menggambarkan satu wujudnya cabang pendemokrasian yang besar, termasuk di Pulau Pinang. Dari satu aspek. Dan paling besar adalah keinginan beberapa calon yang tidak ditawarkan kerusi oleh parti masing-masing turut menjadi pengundi ataupun menjadi calon di kawasan-kawasan tertentu. Pada hari penamaan calon, Datuk Seri Sharif Omar meletakkan borang penamaan calon untuk bertanding atas tiket bebas. Dan pasti ini antara isu yang menjadi tumpuan pada hari penamaan calon selain di Kuala Kangsar. Adakah Tasik Glugor kita akan melihat Barisan Nasional letakkan Datuk Syahbudin Yahya, dan juga PAS tidak mahu melepaskan Sungai Aceh. Adakah itu kita akan lihat Tasik Glugor 3 penjuru dengan Datuk Seri Rahman Mahidin, satu ataupun personaliti yang besar juga di bidang korporat, masuk ke PAS dan juga bertanding atas tiket PAS kali ini, Tasik Glugor? Tasik Glugor uniknya kalau kita perhatikan, sebelum ini merupakan salah satu kerusi yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional hanya menangi 2 kerusi dalam tahun 2008, iaitu satu di Kepala Batas dan keduanya di Tasik Glugor oleh Tan Sino Yaakob. Jadi penawaran kerusi itu saya rasa berubah, dan hari ini apabila Datuk Syahbudin dipilih sebagai calon, sudah pasti ada calon yang merasakan mereka lebih layak, dan Datuk Syarif sendiri menawarkan diri untuk bertanding di kawasan tersebut. Satu lagi personaliti yang timbul dalam kalangan parti PAS, kalau kita perhatikan, Datuk Rahman Mahidin sendiri yang merupakan bekas seorang tokoh
peniaga yang begitu aktif dengan Bas National satu ketika dulu di bawah MRCB, tiba-tiba menjadi calon PAS. Jadi pertemuan di sini, saya perhatikan bahawa yang harus diteliti adalah penggunaan jentera parti. Calon bebas memang mudah untuk bertanding, tetapi sejauh mana mereka punya guna tenaga, logistik, gerak saraf di bawah, ya? Di bawah, di peringkat bawah, bagaimana pemimpin akar umbi mampu memainkan peranan, dan sudah pasti kita juga harus mengambil kira faktor pengorbanan, sumbangan Tan Sri Noor Yaakob, itu juga signifikan di sini, dan sejauh mana Tan Sri Noor Yaakob juga telah memainkan peranan yang begitu besar dalam proses pembangunan kawasan Tasik Gelugor. Dan saya percaya ia menjadi salah satu kerusi panas disebabkan oleh kemunculan Datuk Syarif yang juga pernah menjawat pelbagai jawatan dalam kerajaan sebelum ini. Jadi uniknya hanya disebabkan oleh kemunculan beliau. Tapi saya percaya dengan kedudukan hari ini, ia mungkin mampu terus dipertahankan oleh calon Barisan Nasional. Okey, kalau kita lihat di Tasuk Glugo, kalau indeks mesra kita yang kita perolehi di kawasan tersebut, kalau kita melihat soalan yang ditanya sejauh manakah anda berpuas hati terhadap tahap keselesaan rumah dan juga perumahan dan sebagainya, puas hati itu agak tinggi, sekitar 64%, 50%. Betul juga dengan kemudahan awam yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan dan kerajaan, misalnya 56%. Jadi, mereka agak orang kata pun selesa dengan apa yang mereka ada. Tetapi apabila kita bergerak ke isu-isu keselamatan misalnya, kurang puas hati agak tinggi, sekitar 30%. Kan? Ataupun sekitar bagaimana polis membantas jenayah juga agak tinggi juga, walaupun sekitar 14%. Jadi concern terhadap isu-isu semasa ni, isu-isu perbandaran, kerana saya rasa walaupun di mana di kawasan Pulau Pinang ni pun tebal dan sebagainya, masih dalam bandar. Prof berada di Pulau Pinang. Jadi bagaimana kalau calon nak menarik perhatian pengundi dalam hal ini dengan isu-isu yang dibawa ini, adakah mereka perlu memberi satu orang kata pun ancakan, manifesto ataupun agenda mereka? Di kawasan Tasik Gelugor, saya merasakan isu lokal itu lebih besar daripada isu-isu yang lain. Isu lokal di sini sudah pasti pertamanya adalah pemilihan calon. Keduanya adalah sejauh manakah sabotaj dalam parti itu sudah diminimakan. Ketiga, baru timbul isu. Isu di sini sudah pastilah isu-isu yang berada dalam lingkungan persekitaran kawasan tersebut. Jadi bila dikatakan wujud soal keselamatan, soal jenayah, soal perumahan, soal pengangkutan, lebih daripada itu adalah soal periuk nasi sebenarnya. Pendapatan misalnya. Jadi di kawasan tersebut, kalau kita perhatikan, berbeza dengan kawasan pulau. Ya, kalau jadi, pendapatan sekitar mereka kata-kata rasa tak cukup, 33%. Disebabkan oleh persekitaran kos hidup dan sebagainya. Jadi sejauh manakah kerajaan juga memainkan peranan yang besar untuk memastikan dapat mengimbangi kedudukan kos kehidupan mereka. Kalau tahun 2008, kita perhatikan harga naik begitu mendadak. Maka itu juga telah menimbulkan keresahan dalam kalangan pengundi. Tapi hari ini kita lihat, ia tidak mendatangkan satu isu yang dominan sebagaimana pada tahun 2008. Jadi dalam konteks hari ini, saya rasakan isu-isu lokal yang berada dalam persekitaran mereka, isu kesihatan, isu pendidikan, tapi di Tasik Gelugor saya rasakan lebih kepada sumbangan ataupun proses yang telah mereka lalui, sejauh manakah itu akan diterjemahkan dalam bentuk undian nanti. Okey, kita akan beralih ke bahagian pulau selepas ini. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Menarik kita teliti tumpuan kursi di Pulau Pinang ini kerana berbagai isu, berbagai personaliti dan juga apa perkara-perkara yang boleh menjadi ayunan bagi pengundian pada 5 Mei nanti. Biarpun kerana sejarah Pulau Pinang begitu panjang, kejap ke bahagian pulau, mungkin gerakan boleh menang tanpa sebarang masalah satu ketika dahulu. Tetapi dengan projek Tanjung dan sebagainya, DAP masih gagal untuk menakluki Pulau Pinang pada ketika itu. Tetapi pada 2008, tsunami bermula dari utara. Jadi, Prof, melihat sejarah Pulau Pinang ini menarik. Kalau kita lihat, personaliti juga memainkan peranan. Dengan kalau dulu Dato' Dr. Kosukunnya, Lee Chong Yu dan sebagainya. Selepas itu kita lihat ramai pemimpin-pemimpin nasional pun lahir dari Pulau Pinang. Dato' Sri Tun Abdul Hamid Badawi dan sebagainya. Dato' Sri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Kali ini, personaliti sekali lagi menjadi tumpuan. Ya, sudah pasti kalau kita perhatikan antara yang cuba dilakukan perubahan ala rezeki memilih calon. Nah, penampilan wajah baru. Jadi kalau kita perhatikan, calon itu menjadi indikator, menjadi penanda aras sebenarnya sebuah parti itu sudah berubah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, beberapa kawasan telah memilih calon yang dirasakan berkelayakan, boleh menang.
dan sudah pasti calon yang paling besar, kawasan yang mahu dilihatlah Permatang Pau. Bila ketua umum Parti Keadilan Rakyat sendiri bertanding di situ sekali lagi selepas memenanginya di pilihan raya kecil apabila dikosongkan oleh isteri beliau, Wan Azizah, kita lihat beliau akan disaingi oleh Dr. Mazlan kali ini yang pernah menjadi strategis untuk Parti PAS. Dan konteks itu saya rasakan pertemuan kali ini merupakan buku dan luas. Mahu tak mahu kita harus akui ada kekuatan dari sudut Dr. Mazlan sendiri dan sejauh mana itu juga akan dilihat sebagai satu pertemuan antara dua personaliti yang mempunyai kekuatan masing-masing. Kalau kita lihat di Nibung Tebal, Datuk Zainal selaku pengerusi Perdana UMNO Negeri akan bertemu dengan bekas timbalan Ketua Menteri. Sejauh mana popular Datuk Zainal diuji kali ini? Dan kalau kita perhatikan ketika beliau tewas pada tahun 2008 ketika tsunami melanda pun ketika itu majoriti yang tidaklah begitu besar, 3,087. Dan kali ini sudah pasti Mansur yang berpindah dari penanti ke parlimen untuk bertemu dengan Datuk Zainal. Dan sudah pasti isunya juga timbul apabila beliau dikatakan tidak punya hubungan yang baik dengan Ketua Menteri dan sebagainya. Jadi dua personaliti itu juga akan mempunyai kecenderungan besar dalam kita melihat pertemuan. Begitu juga di Balik Pulau. Bagi saya Balik Pulau itu penting kerana majoriti yang telah dimenangi oleh bekas yang berhormat di situ, Yusmadi, dengan 708 undi. Dan kali ini ditampilkan semula Dato' Elmi yang pernah menjawat jawatan dalam kerajaan pusat dan kerajaan negeri ketika Parti Nasional mentadbir urus bertemu dengan Sedara Bakhtiar di kawasan tersebut. Dan saya rasakan kawasan-kawasan yang saya namakan ini merupakan antara kawasan yang mahu dimenangi semula oleh Parti Nasional kerana selepas menang di Kepala Batas dan Tasik Kelugoh, Nibung Tebal dan Balik Pulau merupakan kawasan yang diberikan keutamaan. Di samping itu, kita juga melihat calon Balik Pulau ni kita perlu lebih spesifik kerana calon dengan cerita Pakatan Rakyat menampilkan calon yang agak tidak familiar di kawasan Pulau Pinang. Balik Pulau. Ya, ketika Sedara Yusmadi tidak dicalonkan semula, beliau memberikan komen beliau, penerangan bahawa calon dipilih itu bukannya calon tempatan. Dikatakan berasal daripada Tasik Kelugoh dan sebagainya. Tapi di sini, pemilihan yang dilakukan saya rasakan sudah pasti PKR sendiri mempunyai strategi, ciri-ciri kenapa dipilih. Tapi lebih daripada itu, saya lihat Datuk Elmi dengan didukungi oleh YB Farid di Pulau Petung, masing-masing akan mempunyai kekuatan untuk membolehkan wujudnya pemindahan sokongan di Balik Pulau. Saya rasakan kita akan lihat perubahan di situ dan bagaimana Sedara Bakhtiar itu sendiri dilihat tidak mempunyai sokongan di peringkat Balik Pulau sendiri disebabkan Cawangan oleh Yusmadi sendiri dikatakan tidak menyatakan sokongan kepada calon dipilih. Kawasan lain yang boleh kita lihat. Kalau Kepala Batas, Prof. Siva, lihat Rizal Merikan menggantikan Tun Abdul Ahmad Berdawi. Di situ juga mempunyai kesan yang besar kerana kalau kita perhatikan Kepala Batas itu dimenangi dengan majoriti yang besar. Hampir 11,246. Dan tak pernah beralih angin di situ? Tidak pernah kerana ketika Tun Abdullah mula mengambil alih kerusi tersebut pada tahun 1978. Jadi memang terus berada di tangan Tun Abdullah dan saya percaya kali ini kalau menang dengan majoriti yang lain pun barangkali faktor Tun Abdullah itu akan memainkan peranan besar sebagai tanda terima kasih dan sebagainya kerana telah berada di kawasan tersebut. Bagi Ketua Perhubungan Bahasa Nasional Negeri yang akan bertanding, adakah itu satu kursi yang perlu diberi perhatian juga? Ya, itu harus diberikan perhatian kerana beliau memilih untuk bertanding di kawasan yang bercampur dan selepas beliau tewas di Padang Kota pada tahun 2008. Malahan kursi ini hangat dikatakan sebelum penamaan calon kerana sama ada dah bertembung dengan Lingua Eng dan sebagainya. Malahan Lim Wan Eng memilih untuk terus bertanding di Air Putih. Air Putih, Air Putih untuk kawasan Dewan Undang Negeri dan Bagan untuk kursi parlimen. Dan sudah pasti Bukit Tengah itu penting kerana bagi Teng Chan Yeow sendiri beliau menyatakan bahawa misi kali ini adalah misi hidup ataupun mati bagi gerakan. Dan saya percaya beliau akan habis-habisan mahu pertahankan menang kawasan tersebut. Okey, untuk gerakan misalnya, adakah PRU ke-13 adakah bagi mereka untuk naik semula, muncul semula sebagai parti komponen yang penting ataupun pada kali ini jika mereka gagal bagaimana?
30 saat. Saya rasakan ini telah pun dinyatakan oleh Tang Chen Yao sendiri bahawa kali ini misi adalah hidup atau mati. Bagi gerakan, mereka harus menunjukkan prestasi jauh lebih baik daripada 2008 supaya kekal relevan dalam politik arus perdana. Dan untuk kekal relevan, saya percaya keputusan 2008 ini akan menjadi petunjuk kepada sejauh manakah masa depan gerakan sendiri berada dalam konteks arus perdana dengan perubahan-perubahan yang berlaku terutama di Pulau Pinang. Okey, terima kasih Profesor Mahathir Dr. Siva Murugan Pandian atas masa yang diberikan. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga ke awani.com untuk mendapatkan liputan terkini Malaysia Memilih. Dan jangan lupa bersama kami lagi esok dalam analisis Awani 5 petang dan juga agenda pada waktu malam. Kita akan memberi tumpuan undi wanita dan juga calon wanita. Banyak sekali perdebatan di luar sana dengan kata tak cukup kota lah, tak ramai calon wanita ditampilkan pada kali ini. Dan pada malam kita akan memberi tumpuan kawasan ataupun negeri Perlis. Negeri Perlis tapi cukup pedas. Macam-macam konflik, macam-macam perdebatan berlaku di Perlis. Kita jumpa lagi pada malam esok. Terima kasih kerana anda setia bersama kami dalam agenda Awani Malaysia Memilih. Tumpuan hari ini kita melihat negeri Pulau Pinang. Kalau di seberang Perai tadi kita dah memberi tumpuan Tasik Gelugor. Mungkin kita akan sedikit boleh sentuh kepala batas dan juga Pematang Pau jika ada masa Prof. Tetapi kalau di Pulau Pinang kita lihat Parlimen Bukit Bendera misalnya jadi tumpuan kerana di situ anak muda diletakkan sama ada Barisan Nasional maupun DAP Zahiril Khairil diletakkan untuk bertanding Bukit Bendera selepas orang kata pun ditukar dengan Lee Chin Tong ke Keluang dan sebagainya. Tetapi kawasan ini begitu signifikan bagi majoriti Cina. Kawasan demografinya ada yang kata pun majoriti berpendapatan sederhana dan rendah. Bagaimana Prof melihat? Bukit Bendera ini saya rasakan liu selepas memilih untuk bertanding di Keluang. Maka Zahirin mengambil tempat beliau dan kita perhatikan di sini ia juga signifikan untuk gerakan sebelum ini. Chia Kuan Chai pernah bertanding di situ, tewas pada tahun 2008. Uniknya di sini, walaupun kita lihat majoritinya adalah pengundi Cina, ia juga telah menampilkan seorang calon Melayu di situ untuk bertanding di kawasan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan, pendapatan sederhana rendah, kesemuanya boleh dikatakan lebih kepada berkecenderungan sektor perniagaan dan SME dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan, pengundi separa bandar, bandar ini mempunyai tuntutan kemahuan yang berbeza, dengan kawasan luar bandar. Kalau kita perhatikan di kawasan Tasik Gelugor, di kawasan Tanah Besar, barangkali berbeza dengan kawasan-kawasan pulau, walaupun di kawasan pulau di persekitaran luar itu juga boleh kita samakan dengan kawasan Tanah Besar. Untuk melahirkan keseimbangan inilah saya rasakan Barisan Nasional cuba menawarkan satu bentuk pelan pembangunan yang baru. Tapi bagi Pakatan Bangkang, sudah pasti bersandarkan kepada apa yang telah mereka lakukan sepanjang 5 tahun. Mereka menganggap itu merupakan satu perubahan yang telah pun dibawa kepada kedudukan sektor perbandaran di situ. Tapi lebih kawasan Bukit Bendera ini saya rasakan yang akan tunjukkan adalah sejauh manakah perubahan ke atas sara diri, keselesaan hidup, dari segi pengangkutannya, bagaimanakah tuntutan ke atas kesesakan boleh diubah. Dan kalau kita perhatikan, ia juga mendirikan tarikan kepada sektor pelancongan sedikit, pelancongan dalaman. Jadi bagaimana kalau kita lihat rakan saya Tengku Nasyul pada petang tadi, kita bercerita tentang apa yang dimahukan orang muda dan juga pengundi di Pulau Pinang, di khususnya di Bukit Bendera. Mereka mahukan perbanyakkan rumah mampu milik, sesakan isu jenayah, mengurangkan kesesakan lalu lintas, semuanya yang dikatakan oleh Prof tadi menunjukkan bahawa mereka mahu bergerak satu tahap ke hadapan di mana bukan sahaja hidup di sebuah ataupun pulau kosmopolitan sifatnya, tetapi jika mereka ingin hidup yang lebih selesa, mahu duit poket lebih sikitlah, kesesakan dikurangkan dan juga selamat apabila tinggalkan anak isteri di rumah. Jadi saya rasa di seluruh pulau ini adalah isunya. Dengan kos hidup semakin tinggi, ataupun harga property, harga ataupun rumah dan juga kediaman sebagainya melambung dan sebagainya, menyebabkan satu kelompok masyarakat akan rasa terhimpit dan juga terpinggir untuk mendapat hidup yang lebih selesa. Ya, sudah pastilah sektor perumahan juga yang harus kita berikan keutamaan kerana itu menjadi agenda utama. Kalau kita perhatikan bagi Kerajaan Barisan Nasional menjanjikan akan dibina rumah yang jauh lebih besar
bilangannya berbanding dengan Bahasa Pangkang. Malahan mahu dibina di tanah besar dan bukannya di pulau. Mm-hmm. Kita tahu kos tanah, ya, kos perumahan tinggi. Itu tinggi. Mm-hmm. Bagaimanakah golongan muda yang berpendapatan dalam sekitar 1,000, 1,100, yeah. 1,500, 2,000 mm-hmm. mampu untuk membeli? Mm-hmm. Walhal yang bergaji 5,000, 6,000 juga mm-hmm. sukar untuk membeli rumah. Yeah. Terpaksa membeli rumah flat dan sebagainya. Jadi konteks itu harus diberikan perhatian kalau mahu memenangi pengundi muda. Mm-hmm. Pengundi muda saya rasakan mempunyai pemikiran yang bebas, lebih liberal, di mana tidak terikat kepada dasar kepartian. Mereka lebih mengutamakan sejauh manakah rutin kehidupan mereka itu tidak terganggu disebabkan oleh persekitaran yang mereka huni. Mm-hmm. Dalam konteks ini, parti manakah yang berjaya meyakinkan dan juga memberikan kepercayaan bahawa mereka mampu untuk menangani isu-isu seperti ini, isu perumahan, isu pengangkutan, isu keselamatan tadi, isu pekerjaan. Mm-hmm. Bagaimanakah itu kesemuanya dapat diseimbangi dengan kos kehidupan mereka? Mm-hmm. Kos tidak harus dibebani dengan pembayaran ke atas kehidupan seperti ini. Apatah mm-hmm. lagi, sektor pendidikan juga memerlukan kos, sektor kesihatan. Yeah. Jadi kesemua ini merupakan yang terikat dengan kehidupan masing-masing. Okay. Jadi sejauh manakah pengundi muda mm-hmm. mampu diyakinkan kepada sektor-sektor seperti ini? Pulau Pinang sebuah bandaraya dan pastinya gerakan masyarakat madani, masyarakat sibil maksudnya memainkan peranan yang besar. Apatah lagi menjadi bandaraya warisan dunia kerana isu-isu berkenaan kelestarian, isu berkenaan dengan warisan yang ada impak kepada sektor pelancongan dan sebagainya, isu berkaitan alam sekitar dan sebagainya. Sejauh mana kerana isu alam sekitar maksudnya, kerajaan negeri sebelum ini mencadangkan satu terowong besar yang akan menghubungkan seberang dan juga pulau. Begitu juga pusat konvensyen yang terbesar di Asia akan dibina di Pulau Pinang dan menjadi ataupun bualan dan juga perdebatan dengan aktivis-aktivis alam sekitar dan juga masyarakat madani. Bagaimana Prof melihat, adakah isu ini juga akan menjadi satu ayunan kepada satu pihak atau ke satu pihak lagi? Pada tahun 2008, kalau kita perhatikan, banyak badan bukan kerajaan, NGO, boleh dikatakan memainkan peranan yang besar, signifikan dalam kemerosotan sokongan ke atas Barisan Nasional sehingga gagal pertahankan negeri tersebut. Hari ini kita lihat muncul banyak badan-badan bukan kerajaan juga mengkritik kerajaan Barisan Pembangkang di Pulau Pinang kerana merasakan bahawa apa yang telah dijanjikan pada tahun 2008 itu tidak dipertahankan. Berdasarkan kepada soal, ialah memperkenalkan beberapa dasar yang dikatakan boleh mengganggu alam yang mereka huni. Terowong tadi dikatakan diberikan kepada syarikat yang tidak sepatutnya diberikan, diberikan jaraknya di antara tanah besar dengan pulau, bagaimana kawasan tersebut boleh dihimpit dengan kesesakan. Tapi penjelasan yang meyakinkan itu masih tidak memuaskan nanti beberapa badan bukan kerajaan yang pernah menyokong mereka. Begitu juga kalau kita perhatikan yang dijanjikan ke atas masyarakat di Kampung Buah Pala misalnya. Bagaimana masyarakat itu dijanjikan tidak akan dipindahkan, tapi akhirnya dipindahkan. Jadi itu telah menimbulkan pelbagai masalah kepercayaan. Dan saya percaya bahawa sepanjang dua minggu ini barangkali akan digunakan untuk meyakinkan beberapa kelompok. Di mana Pulau Pinang ini uniknya dari segi alam itu mahu dipertahankan. Alam yang bercirikan konsep hijau itu mahu dikekalkan. Tapi sejauh manakah itu telah dilaksanakan sepanjang lima tahun ini? Dan bila muncul kritikan dari badan bukan kerajaan sendiri, itu saya rasakan merupakan satu yang harus diberikan pertimbangan oleh Barisan Pangkang sendiri. Okey, kita perlu lihat yang kedua, Prof. Selepas ini kita akan lihat personaliti, ikon-ikon yang bertanding untuk PRU yang ke-13 ini, kerana saya rasa Prof lebih dekat dengan tokoh-tokoh ini. Kita melihat dari sudut orang kata pun laporan media dan analisis politik di media dan sebagainya, tetapi mungkin ada tokoh-tokoh yang perlu kita beri perhatian di kawasan mereka tandingi. Kita lihat sebentar.